ya. Sodakonya yang terbaik ya, insya Allah kalau punya 50, 100 sama 2 kira-kira yang dimasukin mana? 50-50 dan tak ustaz, namanya sodakoh kan yang penting ikhlas ya, ya. Yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil gak ikhlas ya. Mudah-mudahan Allah balas dengan penuh keberkahan yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ini kita sholat zuhur dulu apa dilanjut? Sholat zuhur dulu. Sebetulnya peristiwa Isra itu banyak, cuma waktunya singkat. Kita sholat dulu, nanti belum mi'rajnya. Jadi abisin dulu Isra-nya bentar ya. Nah, belah sini mbak. Ulang lagi dah. Jangan disetel ininya. Saya baca sholawat sendiri aja. Salli wa sallim Alhamdulillah. Itu adalah dunia. Kenapa dunia seperti nenek-nenek? Karena dunia itu tua, usianya enggak lama. Nenek-nenek ya bentar lagi bakalan mati. Makanya yang jadi nenek-nenek siap-siap. Kematian itu punya ciri. Rambut yang putih jadi hitam, ah siap-siap mati. Gigi yang rapi jadi bolong, siap-siap mati. Pipi yang halus jadi mengkerut, siap-siap mati. Itu bagian daripada dunia, bentar lagi bakalan lewat. Ini dunia seperti nenek-nenek, gak abadi. Lagi enak-enaknya bakalan kita tinggalin. Makanya kita minta semoga dijadikan hamba Allah yang sehat sempurna, panjang umur taat ibadah. Kemudian kalau memang kita mati di kampung halaman kita semua dengan keadaan husnul khatimah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Jadikan dunia ini sebagai orang asing ataupun orang yang sedang berjalan sekedar mampir, enggak betah lama-lama, dan juga jadikan pribadi kita sebagai penghuni kubur. Kalau diri kita penghuni kubur berarti sadar kalau kita enggak terlalu betah dengan dunia, tujuan kita akhirat insyaallah dunia yang layanin. Tapi kalau tujuan dunia lelah, letih, lelah dan sengsara, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Isra-nya udah beres dulu, nanti mi'rajnya setelah istirahat ya. Mudah-mudahan biar berkah. Nanti kita ambil wudhu dulu berjamaah, kita sholat ya berjamaah. Nah, kita berjamaah mudah-mudahan dapat rahmat, dapat keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan selesai, nanti kita doa secara muhasabah bareng saya. Nanti mungkin Habib enggak bisa nemenin doa kita karena beliau pertama kali ke sini, dan nanti insyaallah beliau pun kepengen jalan-jalan ya. Karena malam ini kita mau langsung berangkat ya Bib ya. Jadi enggak ada waktu. Jadi waktu tuh cepat, nanti jam 9 harus ke bandara. Jadi kalau bisa biar Habib tahu di sini kayak gimana jenisnya. Nah, banyak banget keindahan. Ya jenisnya kan ada keindahan, ada juga kemegahan. Di rumah kita bisa ngelihat hotel standar, di sini tinggi-tinggi. Ya Bib, kalau Abib belum pernah ngelihat emas gede, ada di sana Bib emas gede. Kalau di sini yang lebih gede ada lagi emas Budi. Ya mudah-mudahan biar berkah semuanya, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah sedekah semoga Allah ganti dengan penuh kelipat gandaan daripada sedekah rezeki yang kita berikan untuk kegiatan dakwah kita. Mudah-mudahan biar sehat, panjang umur, taat ibadah, liridhoillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
solin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita berjumpa lagi sampai sore. Sore insya Allah nanti kita nanti saya ada buku tawasul, nanti ada cuma 210. Kalau mau silakan infaknya buat pondok pesantren ya, niatin karena Allah. Nanti kita berzikir bareng-bareng dengan zikir yang memang rutinitas ketika saya hadir di sini. Nanti kita zikir bareng-bareng, setelah itu doa dan juga muhasabah. Semoga perjuangan kita di negeri ini mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.